Halo Sobat Bediler, kembali lagi dengan kita di channel Delta Air Diva. Nah Sobat, kali ini kita berkesempatan untuk mereview salah satu senapan angin yang menurut saya ramah di kantong, tapi menawarkan atau menyuguhkan berbagai fitur yang lengkap. Senapan apa itu? Inilah dia PCP Air Rambu Kamuflase. Senapan ini dilengkapi dengan laras dengan panjang 60 dengan berbahan baja tentunya teman-teman, lalu dengan tabung berbahan kuningan yang berkapasitas angin sekitar 3000 tapi aman dengan 2700, itu lebih aman 2700 PSI. Nah, senapan ini juga sudah dilengkapi dengan visir bagi kalian teman-teman yang belum punya teleskop ya. Jadi masih aman lah, kalian ada alat bantu untuk membidik sasaran kalian dengan visir ini, tapi tetap direkomendasikan untuk sasaran jarak yang jauh kita rekomendasikan pakai teleskop. Oke, lalu kita ke belakang ini, lalu di sini ada chamber patri dengan support single dan magazine, tentunya lebih fleksibel lah kalian mau pakai yang magazine atau single shoot ya, single shoot. Speed tracknya sendiri kita di sini, di senapan ini ada 3 speed track ya, 3 speed track dengan setelan power ya. Di sini tentunya bisa atur lah power yang kalian ingin butuhkan atau yang cocok dengan kalian saat mencari mangsa ya. Nah, untuk popornya sendiri, senapan ini pakai popor klasik ya, dengan motif kamuflase dengan finishing glossy, tentunya ya menambah kesan yang premium dan juga klasik ya untuk senapan ini sendiri. Jadi teman-teman gak usah khawatir lah untuk tampilan, senapan ini berani diadu lah dengan senapan-senapan angin di atasnya atau harga-harga 3-4 juta. Sangat recommended bagi teman-teman yang ingin membeli senapan dengan budget yang minimalis ya, karena hanya dengan harga 2.100.000 Anda bisa mendapatkan senapan ini. Untuk pemesanan sendiri teman-teman bisa langsung hubungi CS kita di sini ataupun di sini. Ya, oke. Nah, nanti tentu saja teman-teman langsung chat CS kita dan akan diarahkan untuk bagaimana cara pemesanannya. Teman-teman bisa dengan transfer ataupun juga bisa COD. Jadi bayar pas barang sampai di tempat teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, review singkat kita tentang senapan Rainbow kali ini ya, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian para pecinta senapan, jangan lupa terus pantengin channel ini, subscribe dan share ke teman-teman kalian, karena tetap akan ada update-update barang terbaru dan terbaik dari kami. Sekian, terima kasih.